Brahma, Brahma. Sih Brahma, kalau kita ada umur panjang, kita bisa ngobrol dan saling tukar pengalaman. Brahma, kenapa tidak kau lakukan? Padahal kau bisa. Guru saya pesan,
Jangan campuri urusan orang lain selagi mereka tak memerlukan. Tapi tolonglah mereka pada saat perlu. Dan jangan sekali-kali mengharapkan balasan. Yang Maha Kuasa, apa dosa kami? Sebaiknya Brahma disuruh untuk mencari orang yang sakti itu, Pak Lurah. Berapa lama bisa ditemukan? 2 atau 3 hari katanya. Ya, apa boleh buat? Masih ada atau tidak penduduk desa ini, manusia aneh itu harus dibasmi sebelum menyerang desa lain. Pak Lurah, Pak, masih ada sebagian penduduk yang sudah tidak punya persediaan makanan lagi, Pak Lurah. Mereka tidak berani keluar rumah, Pak. Terus bagaimana ini, Pak? Ya, kalau begini terus, kita akan mati kelaparan. Susui anak itu. Hantu-hantu itu akan datang kemari kalau dengar anak nangis. Air susuku tidak keluar lagi, Kang. Aku mau keluar cari pinjaman beras. Kemana, Kang? Di sana semuanya sama seperti kita. Cari apa saja yang bisa dimakan. Jangan, Kang. Nanti Kakang tidak kembali. Tunggu saja sampai aman. Kalau kita terus menunggu aman, mungkin kita sudah mati kelaparan. Aku keluar dulu. Karta, Pak Lurah datang. Kamu perlu beras tidak? Intip dulu, kalau tidak, Kang. Aku pergi. Saya perlu, Pak. Oh, Pak Lurah. Hampir mati kelaparan, Pak, kami. Bu, Pak Lurah. Ini beras untuk beberapa hari. Terima kasih, Pak. Iya, iya. Mari. Thank you.
Brahma, ayo masuk. Malam ini aman, Pak. Sebaiknya anak Brahma jangan cari penyakit. Ayo. Baik, Pak. Pak. Ya? Apa pernah ada kejadian istimewa sebelum bencana ini? Seingatku, tidak. Tidak pernah. Mari, masuk. Ayo. Mungkin buat Pak Daruka biasa-biasa saja. Tapi buat orang lain, istimewa. Iya, aku jadi ingat sekarang. Tetapi, apakah itu benar? Benar apa, Pak? Apa mungkin karena pemilihan lurah itu? Pemilihan lurah? Iya. Pada saat Pak Lurah Sintar meninggal dunia, kemudian diadakan pemilihan lurah baru. Calonnya ada dua, Pak Tirsa dan Pak Sartin. Pak Tirsa menang dan Pak Sartin kalah, sekalipun dia telah berusaha keras untuk menyokok rakyat dengan mengadakan pesta pora 5 hari 5 malam, membagi-bagikan beras, uang, pakaian, dan lain sebagainya. Tapi karena Pak Sartin congkak, rakyat enggan memilih dia. Pilihan akhirnya jatuh pada Pak Tirsa. Sekarang Pak Sartin kemana, Pak? Sejak kejadian itu, tidak ada seorang pun yang tahu kemana perginya. Karena malu? Jelas itu. Uang habis, kalah lagi. Ya, sudahlah. Peristiwa itu sudah 3 tahun yang lalu. Apa dia punya ilmu? Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Nona membuat saya terkejut. Apa tinggal bapak berdua yang masih hidup di desa ini? Saya masih muda loh. Belum bapak-bapak. Ah, maaf.
Seharusnya kau masih beruntung tidak saya panggil Mbak Yu. Jangan bercanda. Nanti kalau saya balas marah. Hah, kau pasti pengecut. Dari mana kau tahu? Seharusnya pemuda sepertimu sudah mati seperti yang lain. Kau pasti ngumpet setiap ada serangan manusia kelelawar. Kau salah duga. Penduduk di sini sebagian besar masih hidup. Tapi mereka tak berani keluar rumah, kecuali kami. Mungkin ada yang bisa saya bantu? Nona mendapat kabar dari mana? Dari mana-mana? Pembunuh-pembunuh itu masih suka datang? Masih, suka kesini. Bahkan semalam dua pendekar menjadi korban dari keganasannya. Apakah Nona mau ikut sembara? Ya. Jangan. Mereka terlalu puas. Lima pendekar sakti tewas terbunuh. Panembahan Kintaka dan Sumbaga luka parah. Nona terlalu cantik untuk mati muda. Soal mati, itu bukan urusan manusia. Tapi kezaliman tak bisa dibiarkan. Kenapa kau menyayangkan aku mati? Naksir? Kau terlalu sombong. Tapi kalau kau mau, aku juga mau. Boleh. Tapi kau harus bisa mengalahkan aku dalam 3 jurus. Mau? Sudah. Brahma, hari sudah siang. Kau harus segera berangkat. Kemana? Mencari orang sakti. Tak usah pergi. Orang itu sudah ada di sini. Benar, Pak. Saya tidak usah pergi. Saya siap mendampingi Nona Utari. Nama yang cantik. Secantik orangnya. Saya siap membantu. Brahma, tugasmu mencari orang sakti. Saya sudah menemukan. Dasar mata keranjang kamu. Nona, apa artinya harta bagi Nona dibanding dengan keselamatan Nona? Bapak, jangan mengecilkan perempuan. Dan saya ikut sayembara bukan untuk mencari harta, tapi demi kemanusiaan. Hei kau! Nama saya Brahma. Aku tidak pernah mengagumi sebuah nama. Kau bukan penduduk desa ini. Aku pengembara. Kau ikut sayembara? Sekarang. Kau jatuh hati padaku. Mungkin. Katakan iya. Iya. Aku tidak. Sampurasun. Pak Lurah. Brahma, inikah pendekar sakti yang kau maksud kemarin? Bukan. Tapi manusia aneh itu pasti kewalahan menghadapi pendekar perempuan. Jangan main-main, Brahma. Nisanak, jangan menambah korban. Urungkan niatmu. Apa karena saya perempuan? Iya. Dia tidak sendiri, Pak Lurah. Bersama dengan gurunya? Tidak, dengan saya. Biarkan mereka mengikuti sayembara ini, Pak. Bagaimana? Pak Lurah masih menolak saya? Kalau sendiri, ya. Tapi kalau berdua, silakan. Bapak juga menyepelekan saya. Song-song mereka. Kalau mereka sampai kemari, aku belum bisa melawannya. Mudah-mudahan tidak sampai kemari.
kuduga kau seorang pendekar. Ternyata kau punya kesaktian luar biasa. Jadi aku pantas menyandang nama Brahma, kan? Setidaknya kau tidak keberatan. Untuk nama itu, tidak. Aku keberatan dengan sikapmu tadi siang. Maaf, aku baru kali ini bertemu perempuan. Tapi jangan khawatir. Aku pasti bisa mengatasi kecanggunganku. Karena aku banyak membaca. Kukira kau buta huruf. Jangan berprasangka buruk padaku. Kau pasti bangga berteman denganku. Sekedar teman? Lebih daripada itu boleh. Kekasih misalnya. Brahma, hebat. Kau memang anak dewa. Maafkan bapak selama ini. Saya hanya manusia biasa, Pak. Mari kita ke Pak Lurah untuk mengambil hadiah. Sudah selayaknya sebagai sesama manusia saling membantu. Ayo, Pak Lurah sudah menunggu. Mari. Atas nama penduduk desa Halimun, mengucapkan banyak terima kasih atas keberhasilan Ananda Brahma dan Ananda Utari. Dan saya minta maaf kalau kemarin ada kata-kata saya yang menyakitkan hati Ananda berdua. Saya hanya manusia biasa, Pak. Pendekar besar selalu rendah hati. Sesuai dengan perjanjian, saya akan menyerahkan hadiah uang 1.500 ringgit dan surat tanah dari Kanjeng Adipati kami. Begitu, Brahma. Saya tidak mau menerima hadiah itu. Tujuan kami menolong sesama manusia, bukan mencari harta. Ini adalah nadar dan harus diterima. Baik, saya terima hadiah itu. Ini uang 1.500 ringgit. Dan ini surat tanah dari Kanjeng Adipati Linggam. Baik, kami terima hadiah ini. Tapi kami akan sumbangkan kembali ke Pak Lurah untuk pembangunan desa Halimun yang porak-poranda. Sungguh bijaksana anak Brahma. Hanya yang kuasa yang akan membalasnya. Baik, kami akan mohon pamit dulu. Jangan tergesa-gesa, nanti malam kita syukuran. Let's go.
Tirsa, malam ini penduduk desa Halimun akan kuhabisi. Dan kau yang pertama, biar kau bisa menyambut rakyatmu di neraka. Barangkali di sana membutuhkan lurah juga. Kisartin, jadi kau yang membuat onar desamu dan membunuh tetanggamu? Ya, dan aku bisa lebih kejam dari iblis. Hentikan perbuatanmu, menyerahlah. Menyerah? Aku akan menjadi bupati di Kabupaten Linggam. Akan kutaklukkan Raja Pasir Kaliki. Kuntala, aku Maharaja. Siapapun yang menghalangi maksudku, akan kulibas. Gila kau, Sartin. Here!
Lurah, sebaiknya kirim utusan ke Kadipaten untuk membawa Pak Sartin. Baik, Nak Brahma. Mau kemana? Ke desa Jamparing di Kerajaan Madangkara. Tapi aku tidak tahu harus ke arah mana. Kau? Aku mau ke Kabupaten Singkur. Kita sama-sama, sebab Madangkara tidak jauh lagi dari sana. Berapa lama ke Kabupaten Singkur? 2 hari berjalan kaki. Cukup jauh ya? Keberatan? Katanya pengembara. Baru 2 hari jalan kaki, kok bilang jauh? Kamu ingin pergi, tapi hatimu tertinggal di desa Halimun. Penari-penari itu memang cantik-cantik. Selamat tinggal. Aku ingin bersamamu. Boleh? Boleh. Kau harus mampu berjalan kaki 7 hari 7 malam tanpa berhenti. Sengsara benar. Kalau tidak mau ya sudah. Bagaimana kalau dipercepat? Lari, ayo. Terbang. Kau punya ilmu terbang? Tidak. Gombal. Bisa mengantar kami ke Kabupaten Singkur. Ayo, Nek. Memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Aduh, jangan keras.
Suruh terbangnya jangan cepat-cepat. Aku tidak bisa napas. Biar, kalau aku jatuh nggak nafas lagi, kau bisa membuat aku bernafas. Baik, pelankan sedikit sahabat. Loh, kok menerenggang? Mengagumimu. Lihat, pemandangannya indah sekali. Ya, sungguh luar biasa kalau dilihat dari angkasa. Kota. Kabupaten Singkur. Kau yakin? Ya. Baik, sahabat, turunkan kami di tempat yang sepi. Sudah kemana saja kau dengan Raja Wali? Baru ke desa Halimun. Dan kemari? Payah. Kalau aku jadi kamu, aku sudah keliling jagat. Kamu terlalu sederhana, Brahma. Kamu tidak memanfaatkan kelebihan yang kau miliki. Mungkin. Aku lebih suka bertindak jelas dan nyata. Yang ada dalam pikiranku sekarang, aku ingin sampai ke desa Jamparing menemui emakku. Tak kusangka, pendekar jempolan masih juga cengeng. 20 tahun aku tak jumpa. Entah seperti apa dia sekarang. Kau asli Jamparing? Ya. Nah, itu ada Pal. Ada di Kadipaten Singkur. Sekarang kemana? Ke kota. Aku lapar. Ayo kita cari rumah makan. Gantar. Oh. Tamu. Silakan, monggo, monggo. Mau makan apa? Nasi langgi, opor ayam, sambal goreng ati, sate. Ya? Mau makan apa? Ikut kau sajalah. Loh, kok? Apa yang kau suka? Aku pun menyukainya. Baiklah, sate 20 tusuk dan gulai 2. Minumnya? Wedang serbat. Iya, baik. Biar jangan masuk angin. Habis anginnya gede waktu terbang tadi. Kau perlu orang yang bisa menghangatkanmu. Maunya. Minggir! Orang Kuntala itu sudah tidak memanusiakan bangsa Madangkara. Suatu saat akan kubantai mereka. Ternyata kau pun sama dengan mereka. Den, makanan sudah siap. Monggo. Yang di kereta tadi istri pejabat Singkur sini dan Raden Ajeng Mantili putri pejabat Kuntala. Pantas, sombong. Tapi cantik ya. Ayo makan, keburu dingin gak enak. Wanita Kuntala itu memang cantik-cantik. Orang serba ada, pakaian bagus-bagus. Gelang emas tetes berlian, pupur, gincu. Lah apalagi, lain sama penduduk pribumi.
Makan saja susah, apalagi ngurusi badan. Kok jadi nyinyir? Monggo, silakan. Kau dengar keadaan rakyat Madangkara? Ya, ku dengar dari kau dan dia. Kau akan mendengar dari semua orang Madangkara, kecuali antek-antek dan penjilat yang cuma mementingkan diri sendiri. Oh. Sudah. Berapa? 1, 2, 3 ringgit. Wah, kembalinya tidak ada, Den. Ambil saja buat kamu. Oh, iya, iya. Sebaiknya nginep di sini saja, Den. Nanti malam ada pasar malam. Kamar di sini bersih-bersih. Siapkan 2 kamar. Baik. Dari mana kau dapatkan uang mas begitu banyak? Dari kakekku Astagina, guruku. Wah, gurumu hebat, sakti dan kaya. Apa dia punya murid pembesar atau anak saudagar kaya atau orang Kuntala? Hus, sembarangan. Aku murid satu-satunya. Kau selalu menilai seseorang dari sisi jeleknya. Aku nanti malam ikut adu gulat di pasar malam. Ayo terus. Ayo terus. Terus. Terus bangun, bangun. Iya, bangun terus. Ayo terus. 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 Kalau berani 2, 3 asing menang. Ya asing menang. Ah!
Ayo maju. Kalian mau bertarung lagi? Ya, tidak. Kami menyerah. Kalian boleh makan dan minum sepuasnya. Asal jangan minuman yang memabukkan. Aku tidak suka. Kalian ini sebenarnya kawan? Iya. Rampok ya? Bukan. Kami tukang pajak di pasar. Tapi tidak resmi. Jahanam! Kau betul-betul iblis! Pedagang pasar itu kan rakyat kecil. Untungnya belum tentu bisa buat hidup layak. Pajak dari pemerintah Kuntala saja sudah berat. Kau, sebagai sesama bangsa Madangkara, bukannya membantu, malah memeras. Jadi kita serang saja orang Kuntala? Ya, kita harus bersatu. Bergabung dengan kelompok anti penjajah. Kita usir dari bumi Madangkara. Kita merdeka. Kita sendiri yang mengatur negeri kita. Kita kerja untuk kita. Tidak seperti sekarang. Kita kerja banting tulang. Bangsa Kuntala yang menikmati hasilnya. Aku sudah menganggap Brahma pemimpin. Jadi aku pasrah. Di mana rumah kalian? Di desa Bawara. Serumah? Ya. Kami bertiga tinggal serumah. Kalau Kaspar tinggal bersama istrinya. Kami menginap di penginapan Raus. Utari. Sial, uangku hilang. Semua? Ya. Ayo kita cari. Kemana? Ke rumah Kaspar. Mana mungkin. Kan dia sama-sama kita tadi. Betul-betul kau tidak tahu dunia luar, Brahma. Aku tidak menuduh mereka. Tapi sebagai pimpinan kelompok penjahat, mereka kenal seluruh penjahat di daerah ini. Nah, kita ke sana. Kita suruh Rastam dan kawan-kawannya cari tahu siapa yang mengambil uangmu di dalam sini. Biarlah. Besok pagi saja. Ada apa pagi-pagi kemarin? Uang Brahma hilang di penginapan semalam. Aku ingin tahu siapa malingnya. Losmen Raus. Wah, itu bukan wilayahku. Aku tidak bisa memasuki atau mencampuri wilayah lain. Katanya kau mengakui Brahma sebagai pemimpinmu. Masa sebagai anak buah tidak merasa dihina? Milik pemimpinnya diambil. Bukankah itu sebagai penghinaan? Coba pikir. Berapa ringgit yang hilang? 99 dinar emas. Piuh. Itu bisa untuk makan setahun dan tidak perlu kerja. Ternyata kau orang kaya, Brahma. Baiklah. Kalau memang segitu jumlah uangnya, aku akan carikan. Tapi aku ingin tanya, apa ada orang yang melihat uangmu? Ada.
pelayan rumah makan Raos. Juragan! Ada apa? Pagi-pagi ke sini. Mau sarapan? Tidak. Gan, mana Gantar? Kok tidak kelihatan? Pergi tak bilang-bilang. Kawanku nginap di sini. Uangnya dicuri. Kang Rasam nuduh Gantar. Dia gak pernah usil. Aku tidak nuduh dia. Tapi dia satu-satunya yang lihat kawanku bawa uang mas. Di mana dia? Di rumah istri mudanya kali. Hah? Eh? Tubil anak kada. Kau dapat dari mana? Harta karun? Nyolong? Garong? Nodong? Atau dikasih? Hah? Tapi siapa yang mau memberi dinar sebanyak ini? Aku mencuri milik tamu di penginapan Raos. Dan, kau jadi maling. Aku tidak mau punya suami maling. Ceraikan aku sekarang juga. Ini bukan untuk kita, Pariti. Jadi, untuk siapa? Untuk istrimu yang lain. Pergi sekarang juga. Dan jangan muncul di depan hidungku. Dengar dulu, Pariti cintaku. Nanti kalau sudah selesai, aku suruh pergi, ya aku pergi, Pariti. Gantar! Hei, Gantar! Gantar! Gantar, keluar! Baik. Mau kemana kau? Rastam, aku tidak ikut-ikut. Ayo masuk. Ampun, Seng. Ampun. Uangnya masih utuh kok. Belum saya pergunakan. Sungguh. Bangsat. Bikin malu. Kau tahu, mereka ini temanku. Apa permintaanmu, Pariti? Sampai Gantar jadi maling. Jangan bersandiwara. Semua ini pasti ulah kalian. Dasar pemeras busuk. Jangan main pukul, Kardis. Itu akibatnya punya istri lebih dari satu. Seharusnya menjaga keamanan, malah jadi maling. Kau minta bedak, gincu, gelang kalung emas seperti perempuan Kuntala ya? Saya tidak seburuk yang Nona sangka. Nona, sekarang Nona dapat merasakan betapa kesal milik Nona dicuri. Padahal selama ini sudah tak terhitung korban akibat perbuatan anak buah Nona. Yang mungkin lebih buruk dibanding perbuatan Kang Gantar. Aku bukan pemimpin maling. Aku pejuang anti penjajah. Mereka kupimpin untuk kembali ke jalan yang benar. Untuk cinta tanah air. Apa yang lucu? Saya juga anggota pejuang, Nona. Dan saya anti penjajah. Tugas saya mencari dana. Jangan coba-coba mengaku menjadi pejuang. Kalau kau tidak dapat membuktikan, kubunuh kau. Bukti apa yang Nona minta? Siapa pemimpin kita? Juragan Kutawa. Markasmu? Gua Siluman. Ya, aku percaya. Tapi apakah semua pejuang di sini menghalalkan segala macam cara untuk mencari dana? Tidak, Nona. Baru sekali ini, saya tidak dapat menahan diri ketika melihat uang mas itu. Merebut kemerdekaan adalah perjuangan yang luhur dan suci. Haram dibiayai uang curian. Tahu? Maaf, Nona. Tidak biasanya orang Madangkara mempunyai uang sebanyak itu. Sedangkan pejuang di Singkur sini membutuhkan dana. Kalau saja saya tahu, pasti kemarin tidak saya curi. Tentu kiriman dari juragan Gotawa.
Bukan begitu, Nona. Aku hargai semangatmu, tapi ketahuilah, uang ini milik pribadi Brahma. Maaf, Den. Uang itu masih utuh. Tapi kalau sekiranya Aden berkenan, kami mohon bantuan seikhlasnya. Terserah kau, itu milikmu. Kau yakin dia bisa dipercaya? Aku masih perlu uang. Tapi kalau perjuangan kalian memerlukan dana, aku berikan separuh buat kalian.